sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ibu Tarus tu tak terima perkahwinan Syamsul Yusof. Syamsul jangan jadi munafik, itu reaksi ibu kepada pengarah Syamsul Yusof Datin Fatimah Ismail susulan pendedahan anaknya yang mengesahkan sudah berkahwin dengan Ira Kazar di Thailand. Fatimah ketika dihubungi berkata dia mengetahui semua masalah dan konflik dalaman rumah tangga yang ditimbulkan anaknya sebelum semuanya tular di media sosial. Menurutnya dia juga tidak merestui dan redo dengan perkawinan kedua anaknya itu. Saya tak redo dan tak terima perkawinan kedua Syamsul Yusof. Saya baru dapat tahu tadi selepas diberitahu oleh Syamsul. Tapi saya cakap tak reda dan tak izinkan. Dia beritahu saya selepas dia berkahwin, katanya kepada Harian Metro. Dalam masa yang sama, Fatimah mendedahkan pengarah filem munafik itu menafikan menjalin hubungan dan sudah berkahwin dengan Ira. Sebelum ini tak mengaku, dia bermati-matian cakap dia tak kahwin. Orang buat fitnah, katanya dia mahu saman orang yang buat cerita. Namun hari ini dia mengesahkan segala-galanya, tak lagi nak tegaskan, saya tak izinkan dan tak redah dengan perbuatan itu, katanya.